Selamat sore teman-teman. Bersyukur di hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bersyukur juga masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk mengikuti kebaktian CMC dan persekutuan remaja ini. Sebelum memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, ya Bapa. Ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Bapa, pimpinlah kebaktian kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pakailah kami untuk melayani Engkau, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Pujian pertama kita yaitu Mas CMC. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, mau cinta padanya, serta taat firman-Nya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, untukku belajar firman. Sekali lagi, Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, cinta padanya, serta taat firman-Nya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku belajar firman. Dan pujian kedua kita nomor 27 ada di PPK nomor 27 kasih Allah. Kasih Allah besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meskipun Adam tak berdosa, memutus putranya, dan kita dapat dengannya, kau jadi ampun. Kasih Allah tak terduga, tetap teguh tak berubah sampai saat
tetap teguh tak berubah sampai selamanya. Dengan kami sebagai pentas, potong pohon sebagai benang, air laut sebagai lawan, dia orang manusia tak akan dan pujian terakhir kita KPPK nomor 14 sungguh besar kau Allahku nomor 14 ilahku hati tanggung harapan baru nyuruhku dengan Tuhanmu tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar maka jiwa ku pun memujimu sungguh besar kau Allahku maka jiwa pun memujimu sungguh besar kau Allahku ya Tuhanku apabila ku meminta pemberian dalam menebus sore. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ada enggak kelihatan? Kelihatan? Jelas? Jelas ya. Oke, siapa yang bawa Alkitab? Keluarkan. Enggak ada? Oh, ada. Yang bawa Alkitab keluarkan. Yang enggak bawa Alkitab angkat tangan.
Hah? Kenapa nggak bawa Alkitab? Oke, dengerin. Ke gereja bawa Alkitab ya. Kamis Jumat depan bawa ya, bawa kitab ya. Coba lihat di situ ada kuenya. Cici aja Cici, lihat Cici. Cari Alkitab. Joseph, coba bantu cari. Kasih. Hai. Ada Alkitab? Ada? Bagiin. Siapa yang ada Alkitab? Angkat tangan. Oh, banyaknya. Gimana lah ini? Jumat depan bawa Alkitab ya. Angkat tangan orang. Bagi ya, bagi dulu ya. Oke. Jumat depan harus bawa Alkitab. Oke, kita buka. Kita buka kitabnya. Di kitab Kejadian. Kejadian pasal 19. Kejadian 19. Ayat 30 sampai 38. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Oke ya, pakai maskernya. Elnando. Oke, ya kalian pakai masker langsung lepas ya biar jelas, oke? Oke. Jadi, Kejadian 19 ayat 30 yang perempuan baca ayat yang ke 30 31 laki-laki. Oke, siap? Oke, yang ada kitabnya Kejadian 19 ayat 30. Perempuan 1 2 iya. Kata kakaknya, pelan-pelan. Oke, ayo yang perempuan. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 33. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau dan tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Moab, dialah bapa orang Moab yang sekarang. 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ben Ami, dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Oke, itu Ayu jangan duduk bertiga, pindah. Oke, ya kita lihat. Kejadian, siapa yang ada dengar video Lause buat? Ada yang lihat? Ada? Nggak ada?
Ada beberapa ya. Lalu saya ada cerita tentang Lot sama Abraham. Lalu saya tanya, siapa itu Abraham? Tahu? Abraham? Ya? Anak yang bangsa Israel boleh? Apa lagi? Ezra? Bapak Israel boleh? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa Lot? Ya Pak. Siapa itu Lot? Coba kalian buka Kejadian 11 ayat 31. Siapa Lot? Siapa yang bisa jawab? Kejadian 11 ayat 31. Siapa itu Lot? Oh, anak Abraham. Haran? Oke, ya benar ya. Tadi. Iya, Haran. Jangan dibuka, jangan dibuka. Randy. Maskernya, masker. Randy. Randy, jangan dibuka maskernya. Oke. Jadi, Lot itu anaknya siapa? Haran. Haran itu siapa? Ayahnya. Haran itu siapa? Ah, saudaranya Abraham. Jadi, dia kakak beradik. Jadi, dia ini dia keponakannya ya. Nah, dia keponakan dari Abraham. Jadi mereka pergi bersama-sama dari Ur Kasdim pergi ke mana? Ur Kasdim. Ah, dia mau pergi ke Kanaan kan? Ya kan? Tapi kan belum sampai kan? Nah, ketika itu dia pergi bersama Lot. Dan akhirnya mereka berpisah. Kenapa mereka berpisah? Kenapa? Ezra benar. Bukan dombanya yang berkelahi. Oke. Dia karena punya ternak. Zaman dahulu kala ada ternak sebagai kekayaannya mereka ya. Nah, ketika mereka berternak, mereka sangat banyak ternaknya. Jadi, gembala-gembalanya berkelahi. Jadi, mereka harus berpisah. Akhirnya, Lot kemana? Tahu gak? Lot kemana? Ke kota Sodom dan Gomora, ya. Sodom dan Gomora. Siapa yang tahu Sodom dan Gomora? Tempatnya itu kayak apa? Siapa yang tahu? Oke, Ezra, diam dulu. Ezra udah tahu. Yang lain, lo saya mau tanya yang lain. Sodom dan Gomora itu kota gimana? Ayo. Kotanya seperti apa? Tahu gak? Siapa yang tahu? Iya, tempat yang jahat. Kenapa dia jahat? Ayo, siapa yang tahu? Selain mereka berdua, jangan jawab dulu. Kamu udah dengar ceritanya soalnya. Ayo, simpan dulu. Siapa yang tahu? Sodom dan Gomora itu kota yang seperti apa? Adalah kota yang jahat. Makanya Tuhan Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham tahu Lot ada di Sodom dan Gomora, dia berdoa kepada Allah. Dia tawar-tawaran sama Allah karena Abraham dekat sama Allah. Dia bilang, "Tuhan Allah, bila mana ada 50 orang percaya di kota Sodom, kamu jangan hancurkan, boleh?" Ya, ada di sini kan? "Iya, saya tidak hancurkan Sodom dan Gomora." 40. "Iya," katanya. 30, masih gak ada ya, 30 orang di Sodom dan Gomora, orang yang percaya gak ada. 20 Tuhan, masih ada gak? Gak ada, 20 ya. Terus dia bilang, 10 orang percaya di kota Sodom, ada gak? Gak ada. Akhirnya, apa? Sodom dan Gomora harus dimusnahkan, karena? Jahat, jahatnya kenapa? Tahu gak? Ah. Di ayatnya yang ke, coba kita buka Kejadian 19. Semua nih Sodom dan Gomora siap dihancurkan oleh Allah karena mereka kotanya adalah kota yang jahat, yaitu gay, homoseksual. Kamu tahu gay? Kamu tahu homoseksual, lesbian? Siapa yang tahu? Ah. Lasa yang nggak tahu, Lasa kasih tahu. Homoseksual itu adalah
cowok sama cowok. Ah, sesama jenis, cewek sama cewek. Ah, boleh gak? Ah, gak boleh ya. Bolehnya cewek sama siapa? Cowok. Cowok sama cewek. Boleh gak cowok sama cowok? Ah, Adam diciptakan sama Hawa harus cewek sama cowok ya. Gak boleh cowok sama cowok. Tapi di kota ini, Sodom dan Gomora, dia kota yang apa? Jahat. Karena mereka laki-laki sama laki-laki. Contohnya di sini apa? Ketika Lot mau diselamatkan, dia disuruh keluar sama dua malaikat yang berbentuk laki-laki, ya kan? Bentuknya laki-laki. Dia datang ke rumah Lot, dia makan di situ, dan akhirnya apa? Orang-orang, coba kita lihat ya di sini. Nah, ini ceritanya. Orang ini, dua laki-laki ini, kelihatan enggak? Datang ke rumah Lot, dibilang dia mau bawa Lot dan keluarganya untuk apa? Untuk pergi, untuk menyelamatkan. Karena Allah mendengar doanya siapa? Abraham, ya kan? Cuman keluarga Lot doang yang percaya di situ, ya. Akhirnya dia ajak dua orang ini untuk makan di rumah dia, dijamu sama Lot. Dijamu itu maksudnya dikasih makan, itu dijamu ya, dijamu makanan. Ah, bukan jamu itu. Nah, akhirnya lihat orang-orang di kota itu yang tadi Lot bilang dia apa gay kan? Dia melihat ada laki-laki dua orang, dia bilang saya mau sama cowok itu. Saya mau sama laki-laki itu yang dua tuh. Saya mau sama mereka. Coba kamu bayangin. Laki-laki sama laki-laki. Mereka dari yang kecil sampai misalnya kecil seperti kalian tuh sampai kayak Lause Mu'en yang udah besar sampai yang udah tua, mereka mau sama laki-laki itu. Coba kamu bayangin. Kamu bayangin kota itu, kota yang apa? Parah ya, parah sekali ya. Terus mereka datang, terus yang parahnya, coba lihat, Lot bilang, tenang, tenang, jangan apa-apakan mereka. Kamu gak boleh sama tamu saya, ini tamu kehormatan saya, kamu gak boleh untuk mendekati mereka. Tapi saya punya dua anak perempuan. Saya punya dua anak perempuan. Kamu bawa aja anak perempuan saya, kamu mau apa-apakan terserah kamu, saya kasih anak kamu. Anak saya ke kamu. Kamu pikir, coba kamu dengar, kalau papa kayak gitu, kayak gimana? Hah? Sedian? Masa anaknya sendiri dikasih, nih bawa aja pergi, bawa aja, kamu mau apain aja boleh, terserah kamu. Coba kamu bayangin Lot itu bapak yang kayak gimana? Hah? Kenapa? Kenapa sih Lot seperti itu? Katanya Lot orang percaya. Kenapa Lot seperti itu? Hah? Karena dia apa? Dibenci sama siapa? Gak tahu. Kenapa? Kok Lot seperti itu sih? Dia kok tega sama anak, dua anak perempuannya itu? Kok dia tega? Nih kasih aja, bisa aja anaknya mati loh. Ya kan? Dikasih sama banyak orang ya kan? Coba kamu bayangin. Kenapa sih Lot seperti itu? Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa, jawab aja. Karena anaknya haram, bukan karena anaknya haram. Itu anaknya dia benar-benar, anak dia benar kandung. Kenapa Lot seperti itu? Apa? Ah, dia mau lindungi dua orang itu, tapi kan gak benar dong caranya dong. Benar gak caranya seperti itu? Ah, karena dia sudah terpengaruh sama kota itu, kota yang hancur, yang pikirannya apa? Homo, gak bagus kan? Standar kehidupan mereka seperti zaman sekarang. Kamu pernah lihat di YouTube gak? Siapa yang pernah lihat YouTube? Pernah lihat YouTube kan? Pasti semuanya pernah lihat YouTube kan? Kamu pernah lihat gak cowok sama cowok? Cewek sama cewek di YouTube? Pernah ya? Karena zaman sekarang seperti zaman Sodom dan Gomora. Iya gak? Iya gak? Zaman sekarang seperti apa? Sodom dan Gomora gak? Nah, ingat
Tuhan akan hancurkan. Tuhan akan hancurkan bumi ini seperti zaman siapa? Abraham. Untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Siap-siap. Kita, dunia ini juga mau hancur. Maskernya. Dunia ini udah mau hancur. Karena moralnya sudah parah. Ini namanya moral ya. Masa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu moralnya sudah bejat, ya kan? Udah parah, ya kan? Jadi Tuhan akan hukum dunia kita juga. Kalau kita dihukum, kalau kamu belum percaya Tuhan, kamu gimana? Seperti orang-orang Sodom ini akan binasa. Kota Sodom ini akan binasa sebentar lagi. Makanya dua malaikat ini bilang, kamu harus cepat-cepat keluar dari kota Sodom dan Gomora. Akhirnya lihat apa yang terjadi. Mereka buta. Siapa yang butakan? Tuhan Allah ya yang butakan, supaya mereka mau dobrak masuk tuh, mau dobrak masuk untuk cari itu dua cowok itu yang bertamu, sampai enggak apa? Enggak bisa kelihatan. Mana pintunya nih? Pintunya kemana? Ya kan? Sampai enggak kelihatan seperti itu. Akhirnya mereka enggak ketemu. Akhirnya Tuhan bilang, perintahkan dengan malaikat ini, cepat kamu pergi dari kota ini. Kota ini akan dihancurkan sama Tuhan. Terus ini ada di ayat 19 ya, kalau panjang kalau baca ya, langsung ceritakan aja. Terus akhirnya dia bilang, bawa keluarga kamu. Lo punya siapa aja sih di rumah? Tahu enggak? Dua anak perempuan? Satu istri ya. Terus sebenarnya anak perempuan ini udah mau menikah ya, menikah dengan dua orang dari bangsa itu. Dia diajak untuk pergi juga, tapi kedua calon mantunya ini bilang, ah gak mungkin akan dihancurkan. Kota ini kota yang apa? Besar sekali. Kota ini yang makmur. Kota ini sangat bagus, gak mungkin bisa dihancurkan. Temboknya aja mungkin kokoh, ya kan? Dia bilang gak mungkin. Akhirnya kedua calon mantunya ini gak mau ikut. Akhirnya siapa? Lot, istrinya, dua anaknya perempuan ya. Nah, akhirnya mereka disuruh cepat-cepat pergi. Tapi dengan syarat apa untuk pergi? Gak boleh lihat belakang, benar. Karena apa? Dia melihat kemewahan. Kamu gak boleh melihat harta. Kamu harus cepat-cepat pergi tanpa menengok ke belakang. Kamu tahu lagunya? Cepatlah, pergilah, cepatlah, Lot dan keluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Siapa? Istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Jadi apa? Jadi tiang garam. Nah, yang tahu lagunya, lihat. Akhirnya mereka pergi udah agak jauh. Lihat. Kota Sodom terbakar oleh apa? Coba lihat Kejadian 19 ayatnya ke-22. Coba baca. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menari bumi ketika Lot di mana? Tiba di Zoar. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang, api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Allah dari langit. Jadi itu apa? Api, hujan, belerang. Ya, panas. Akhirnya kota itu hancur. Di Alkitab bilang ditunggang balikan. Coba kamu lihat di ayat sini. Ada dibilang Tuhan Allah menunggang balikan. Tahu kan menunggang balikan maksudnya kayak tunggang balik, tahu kan? Nah, itu namanya tunggang balik. Artinya kota itu akan musnah. Benar-benar musnah. Jadi hari ini kita tahu kota Sodom dan Gomora hancur. Siap-siap. Bumi ini
akan hancur juga. Apakah kamu siap? Siap gak? Bumi ini hancur loh. Enggak kan? Kenapa? Vicky, kamu masih kecil Vicky. Tahu gak? Yang penting adalah kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kamu tahu kamu punya dosa seperti zamannya Sodom dan Gomora, Vicky, ya kan? Bisa kita dihancurkan. Jadi jangan ke WC dulu. Jadi kamu harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Kalau enggak, kamu binasa seperti Sodom dan Gomora. Dan akhirnya yang Lot bilang, dia apa? Siapa yang jadi tiang garam? Istrinya ya. Istrinya jadi tiang garam. Akhirnya mereka tetap berlari ke kota Zoar namanya ya. Bukan patung, dibilang apa? Tiang garam. Karena dia melihat harta kekayaan. Di sini kita diajarkan bahwa kita enggak boleh cuman mikirin harta. Tuhan kalau kasih kamu uang dari mama kamu, papa kamu, itu boleh, Tuhan yang kasih. Tapi jangan di otak kamu cuman, oh nanti saya udah besar nanti, ketika saya sudah kerja, saya akan punya mobil yang banyak. Jangan cuman pikiran itu aja. Boleh punya mobil, masa gak bilang gak boleh gak punya mobil. Boleh punya mobil, punya rumah boleh, itu kan keperluan kita ya. Tapi jangan kamu selalu mikir, saya mau kaya, dari cara apapun saya harus dapat. Misalnya kamu mencuri bank, misalnya itu merampok ya, merampok bank, atau apa, kamu menipu supaya kamu kaya, itu salah satunya yang tidak boleh kamu lakukan. Jangan seperti istri Lot ya. Akhirnya mereka pergi ke kota, dan hari ini ceritanya adalah dua anak perempuan ini, karena mereka juga bergaul dengan anak-anak yang di situ. Tahu gak? Kamu hati-hati untuk bergaul sama orang. Kamu punya teman, boleh kamu punya teman, tapi hati-hati kalau teman kamu yang suka mencuri. Ada gak sih teman kamu yang mencuri? Suka berbohong, ada gak? Ada kan? Nah, ada yang nanti kalau kamu udah besar suka ngajak kamu merokok. Hati-hati, itu tidak baik, itu tidak boleh ya. Sebagai anak Tuhan, kita tahu hidup kita adalah untuk Allah ya. Gak boleh kamu merokok. Merokok itu merusak apa? Tenggorokan, iya boleh juga. Apa? Ah, kanker, bisa kanker ya. Kamu gak boleh ya untuk merokok. Jadi kamu hati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kamu melihat Vicky, Ezra, banyak teman kamu yang tidak baik. Ngajarin kamu bolos. Siapa yang pernah bolos? Ah, ada teman kamu yang ngajakin bolos. Ada yang teman kamu ngajakin, gak usah sekolah minggu, gak usah datang si MC, yuk kita main bola aja, main layang-layang. Ada? Ada? Ada yang seperti itu? Itu hati-hati. Pergaulan yang jelek, yang buruk, bisa merusak kebiasaan baik. Padahal, misalnya contohnya ini, contoh ya, Yenian. Yenian suka ke CMC. Tapi ada temennya, gak tahu siapa ya, langsung gak nyebutin namanya. Misalnya, ini kan contoh. Yen, kita gak usah pergi yuk. Kita main TikTok aja, TikTok. Nah, boleh gak kayak gitu? Cuman demi TikTok, kamu tidak mau CMC. Kamu malah peduli dengan sosial media. Kamu hanya peduli sama harus cantik di depan orang. Harus ini, harus terkenal. Perlu gak seperti itu? Gak perlu ya. Main boleh, tapi harus ada batasnya. Kamu lihat, pergaulan yang jelek, jangan sampai kamu ikutin pergaulan yang jelek. Ya? Hati-hati dengan sosial media. Zaman sekarang seperti zaman Sodom dan Gomora. Jangan sampai kamu terpengaruh sama pergaulan yang jelek. Jadi,
ketika anak Lot ini dua pikir, kan dia udah rusak nih moralnya kan, seperti teman-teman mereka, dia bergaul dengan teman-teman yang di Sodom dan Gomora, ya kan? Akhirnya dipikir, saya, kita cuma bertiga di dunia ini. Dia pikir sempit juga, dia cuma bertiga, yang lain nih kota Sodom dan Gomora sudah hancur, bagaimana nanti gak ada lagi yang penerus keluarga, gak ada lagi yang bisa, karena kan calon suaminya sudah meninggal kan, udah mati kan, karena gak mau ikut kan. Dia pikir dia cuman bertiga. Makanya satu, lihat di sini, di yang tadi ayat kita yang baca 19, yang anak yang paling tua dia bilang apa? Mari kita apa? Kasih anggur yang mabok ya. Anggur mabok, boleh gak mabok? Boleh. Ada yang pernah lihat orang mabok? Pernah. Gimana mereka mabok? Hah? Dia tahu apa ya orang mabok? Nah, bagus gak orang mabok itu? Gak boleh ya, gak boleh mabok. Ini salah satu yang kesalahan dari Lot. Dia juga mabok ya. Dikasih minum, malah mau. Itu mabok, gak boleh. Terus kedua yang kesalahan dari anak perempuannya ini. Dia mau dapat keturunan, tapi dari papanya. Benar gak? Papa sama anak dapat anak dari papanya, boleh gak? Ini papa kamu misalnya, terus sama kamu, boleh gak? Satu keluarga gitu? Gak boleh ya, itu gak boleh. Sangat-sangat ya, sangat-sangat tidak boleh. Benar, gak boleh ya, itu dilarang sama Alkitab juga. Laki-laki sama laki-laki aja gak boleh, apalagi papa sama anak, boleh gak? Gak boleh ya. Ini makanya dia bergaulnya dengan tidak baik sama orang-orang di kota itu. Dan Lot juga sebagai papa, dia gak ngajarin yang baik ya, karena dia juga terpengaruh. Jadi kita hari ini kita belajar bagaimana keluarganya Lot, emang dia punya percaya, tapi mungkin karena sudah terpengaruh sama orang-orang di sekitar, dia jadi ikut-ikutan. Jadi kamu hati-hati. Siapa yang di sini udah percaya sama Tuhan Yesus? Dari keluarga Kristen ada? Banyak ya? Udah percaya dan dari keluarga Kristen. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan sosial media. Jangan kamu terpengaruh dengan teman-teman yang nakal, yang jahat, yang ngajarin kamu gak benar. Ya? Jangan sampai terpengaruh. Ingat, pelajaran hari ini kita belajar bagaimana Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Sebentar lagi Tuhan akan menghancurkan dunia ini. Tapi kita gak tahu kapan ya. Kita gak tahu Tuhan Yesus datangnya kapan. Dia datang sangat tiba-tiba. Kita gak tahu. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Kita juga gak tahu. Iya, kita juga gak tahu ya kan? Kita gak tahu dengan kapan Tuhan Yesus datang. Tapi yang harus kamu tahu, kamu benar-benar percaya Tuhan Yesus. Oke, lihat. Ini adalah Abraham. Abraham lihat kota Sodom dan Gomora hancur. Dia lihat bagaimana semuanya hancur oleh belerang, ya kan? Api. Perkataan Tuhan yang di Alkitab benar-benar terjadi tidak? Benar terjadi. Di kitab Wahyu dibilang Tuhan Yesus akan datang, akan menghancurkan dunia ini. Akan terjadi tidak? Ya. Kalau kamu benar-benar orang percaya Tuhan, kamu harus tahu firman Tuhan ini yang benar-benar firman Tuhan, dan kamu tahu akan terjadi. Dan kita harus lihat apa yang kita belajar hari ini. Standar dunia versus standar Allah. Maksudnya apa? Standar dunia yang tadi moralnya ya. Kalau orang dunia bilang laki-laki boleh sama laki-laki, perempuan sama perempuan boleh. Karena apa? Orang semua orang kayak gitu sekarang ya kan? Itu standar dunia. Tapi kita gak boleh punya standar dunia. Kita gak boleh seperti mereka. Kita harus punya standar Allah. Yaitu kamu harus hidup kudus,
Nggak boleh sama laki-laki, sama laki-laki nggak boleh ya, oke? Perempuan nggak boleh sama perempuan, oke? Terus yang kedua, kita belajar mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Kita melihat keluarga lo, siapa yang mengasihi dunia? Artinya harta bisa juga ya, mengasihi dunia. Coba lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15 atau enggak Matius 6:33. Kita lihat. Coba baca. 1 2 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, dengar ya firman Tuhan ini ya. Jangan mengasihi dunia, kita harus mengasihi Allah ya. Terus coba lihat Matius 6:33 baca. Tapi carilah dahulu Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu saya bilang, jangan mikir untuk dapat kekayaan, apalagi dengan cara curang ya. Semuanya kamu harus cari adalah kerajaan Allah. Kalau kamu nyari harta, kamu punya dunia ini, punya harta kekayaan, tapi kamu tidak punya Allah, kamu kemana? Kemana? Ke neraka. Akan mati selama-lamanya ya. Terus coba lihat, yang pergaulan yang baik, yang buruk merusak kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Coba baca. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi 3 poin ini yang kita belajar hari ini. Apa aja? Standar dunia. Terus kedua? Ketiga? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ya, jadi hari ini kita ada belajar 3. Jangan sampai kamu terpengaruh sama dunia ini ya. Oke? Mengerti? Mengerti tentang apa hari ini? Lot ya, yang mengasihi dunia, terutama siapa? Istrinya menjadi tiang garam. Jadi, kita bersyukur hari ini kita sudah belajar tentang Lot dan keluarganya. Jadi, mari kita berdoa, minta Pak Mung En untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan anak-anak boleh datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang kekal, yang tidak berubah, yang boleh kami pelajari di hari ini. Apa yang kami dengar boleh kami simpan di dalam lubuk jantung kami dan kuatkan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh ada tubuh yang sehat untuk datang di hadapan-Mu. Kami minta penyertaan perlindungan daripada Engkau. Dan kami minggu depan boleh kembali lagi untuk bersama-sama beribadah. Bukan hanya kami yang datang, tapi kami boleh mengajak teman-teman kami yang belum hadir. Kami boleh ajak mereka hadir di minggu yang akan datang. Supaya kami dapat bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan akan lebih lagi. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur berdoa. Amin.